Dalam video pertama tentang evolusi, saya ada berikan contoh tentang rama-rama kelabu semasa revolusi industri England dan bagaimana sebelum revolusi industri ini terdapat sekumpulan rama-rama setengah di bawah dan gelap, berwarna cerah dan ada yang di tengah-tengah. Tapi apabila semuanya dipenuhi abu, tiba-tiba rama-rama berwarna gelap semakin jarang ditangkap oleh pemangsa dan rama-rama berwarna putih semakin suka untuk membiak. Jadi sifat rama-rama gelap atau variasinya adalah dominan. Dan tidak lama selepas itu anda dapat lihat kesemua rama-rama berubah menjadi warna gelap. Dan anda mungkin berkata yang rama-rama ini adalah pintar. Mereka kelihatannya telah berjaya untuk mengekalkan penyamaran mereka. Dan maksud saya ialah sifat ini bukan diciptakan ataupun langkah jelas berpunca dari rama-rama atau DNA. Ia adalah produk sampingan semula jadi dari variasi di mana sesetengah variasi ini adalah terpilih. Dan jadi contoh tadi adalah mudah di mana hitam atau putih. Tapi bagaimana pula dengan perkara yang lebih rumit? Sebagai contoh, di sini saya ada beberapa gambar rama-rama burung hantu. Dan apa yang menarik dan jelas di sini ialah sayapnya kelihatan seperti separuh dari mata burung hantu. Saya boleh lukis separuhnya di sini dan sayapnya di situ. Dan anda boleh bayangkan seekor burung hantu sedang memandang kita, bukan? Sama juga di sebelah sini, paruh di situ dan anda mungkin fikir ada burung hantu di situ juga. Jadi soalannya ialah bagaimana perkara sebagus ini boleh muncul secara rawak. Maksud saya anda boleh bayangkan, okey, terdapat tumpuk hitam atau putih atau kelabu, tapi bagaimana rupa seperti mata ini dihasilkan secara rawak? Jawapannya ialah, baik, ada beberapa jawapan sebenarnya. Satu ialah kenapa corak seperti mata burung hantu ini wujud dan perkara ini masih lagi menjadi tanda tanya. Saya ada terbaca sedikit tentangnya di Wikipedia dan kesemua imej ini saya dapatkan dari Wikipedia ya. Dalam Wikipedia terdapat dua teori yang bersaing. Teori pertama ialah sifat ini sebenarnya bertindak sebagai umpan. Apabila pemangsa mencari makanan, mereka akan mencari sifat yang paling menonjol. Jadi, mereka akan tertumpu kepada sayap yang kelihatan besar dan gelap berbanding badan rama-rama yang tidak begitu kelihatan menonjol. Mereka akan nampak ia seperti penuh kaya dengan protein dan fikir ianya adalah makanan yang bagus. Jadi, pemangsa akan menggigit sayap dan semestinya sayap ini akan terputus sedikit. Tapi, rama-rama ini akan terselamat dan mungkin ianya boleh dapat membaiki sayapnya. Saya tidak tahu biologi rama-rama tapi itu ialah teori pertama dan debat tentang teori ini ialah sekiranya itu ialah tujuannya, maka pastinya kita mahu tumpuk hitam itu berada lebih jauh ke belakang, lebih jauh dari bahagian badan. Kerana jika pemangsa tertumpu kepada tumpuk hitam itu, ia masih boleh mendapatkan abdomen rama-rama itu. Sekarang, teori lain tentang mengapa sifat ini wujud. Anda tahu, siapa tahu? Mungkin ianya sedikit dari kedua-dua teori dan mungkin kedua-duanya adalah besar. Walau bagaimanapun, teori lain ialah sifat ini membuatkannya kelihatan seperti burung hantu. Mungkin tujuannya ialah untuk menakutkan pemangsa yang mungkin mahu memakannya. Dan berdasarkan pembacaan saya, terdapat cicak yang suka makan rama-rama jenis ini dan cicak ini mungkin tidak suka berada berdekatan dengan burung hantu kerana ia mungkin akan dimakan. Dan contoh lain ialah rama-rama ini cenderung untuk dimakan oleh cicak ini dan cicak ini cenderung untuk dimakan oleh katak ini. Dan mata yang terdapat di sayap rama-rama ini kelihatan hampir serupa dengan mata katak ini. Dan kita boleh berdebat tentang kebenaran kes ini di mana jika ini ialah pemangsa yang kita ingin tiru, kita boleh katakan kita perlukan lebih warna hijau di sayap. Tapi itu bukan tujuan video ini. Namun, ia adalah perbincangan yang menarik tentang kegunaan mata ini. Baik, mari kita ke soalan tentang bagaimana mata ini muncul. Maksud saya corak di sayap itu ya. Bagaimana ini boleh terjadi? Sebab apabila saya menerangkan evolusi dan kita tahu yang kesemua benda dalam sistem biologi adalah satu rangkaian protein yang dikodkan oleh DNA. Ya, ia merupakan turutan molekul ini. Dan kita wujud dari adenina, guanina dan sitosin dan timin dan mungkin kita ada sedikit adenina di satu baris dan sedikit guanina dan timin. Idea di sini ialah ia hanya dikodkan oleh turutan molekul ini. Bagaimana secara tiba-tiba boleh wujud mata di situ? Jawapannya, terdapat satu perubahan yang berlaku akibat mutasi rawak.
Mungkin struktur G ini ditukar kepada A atau mungkin C atau T ini dikeluarkan, tapi ini sahaja tidak akan menghasilkan corak yang cantik dan berguna ini. Jadi bagaimana perubahan rawak ini menerangkan sesuatu serumit ini? Dan inilah penjelasan saya. Dan sudah tentu saya tidak memerhati sepanjang beribu atau jutaan tahun seiring dengan kemunculan rama-rama burung hantu ini. Jadi ini ialah teori saya bagaimana pemilihan semula jadi dapat menjelaskan fenomena ini. Kita ada dunia di mana dalam persekitaran tertentu kita ada rama-rama dan sayap mereka nampak seperti ini. Jadi itu sayapnya. Dan ia nampak buruk sedikit tapi saya rasa anda dapat ideanya. Dan terdapat sedikit corak. Kita telah lihatnya sebelum ini dan terdapat variasi. Dan variasi ini datang dari perubahan rawak dalam DNA. Saya rasa kita semua percaya yang semua perubahan ini adalah berfaedah. Mungkin ianya dibentuk secara berbeza di mana sedikit corak atau titik pigmen akan kelihatan dalam warna yang berbeza. Dan kita boleh lihat di kalangan rama-rama, burung hantu ini terdapat variasi. Sayap di sini berbeza dengan sayap di situ, tapi secara umumnya mereka mempunyai bentuk seperti mata. Contohnya, rama-rama ini ada corak lain yang nampak menarik. Tapi apa yang jelas ialah apa yang kelihatan seperti mata ini. Jadi bagaimana corak ini boleh terbentuk? Ideanya ialah wujudnya variasi. Satu sayap mungkin nampak seperti itu. Dan satu lagi secara rawak, coraknya mungkin seperti ini. Baik, ini ialah rama-rama. Itu ialah antenanya dan itu pula badannya. Satu lagi sayap mungkin nampak seperti ini. Jadi, ini adalah rawak. Tapi apabila rama-rama ini pergi ke persekitaran lain yang ada pemangsa, maka teori yang mengatakan corak ini sepatutnya nampak seperti mata adalah betul. Dan mungkin juga rama-rama ini cuma mempunyai corak rawak. Dan rama-rama yang di sebelah ini mungkin akan dijumpai dan dimakan oleh pemangsa. Tapi itu cumalah kebarangkalian, bukan? Mungkin yang ini akan ada 1% kemungkinan lebih kecil untuk dimakan kerana apabila pemangsa melihatnya, bahagian kecil yang kabur itu nampak seperti mata dan pemangsa mungkin tidak mahu mengacaunya dan akan pilih untuk makan rama-rama yang nampak seperti ini. Jadi ia cuma kemungkinan yang sedikit. Mungkin anggenda akan berkata, okey, apa yang akan 1% lakukan? Tapi apabila anda kumpulkan 1% ini dari ribuan generasi, dengan tiba-tiba sifat ini mungkin mendominasi kerana rama-rama ini akan lebih jarang terbunuh sebanyak 1%. Baik, mungkin rama-rama yang ini ada sifat yang serupa tapi tumpuknya lebih dekat dengan abdomen. Di sini ia adalah pertukaran kerana mungkin sesetengah pemangsa menjadi takut dengan konsentrasi pigmen ini. Baik, kita masih lagi di peringkat konsentrasi pigmen rawak yang muncul secara tiba-tiba. Jadi kita nampak yang rama-rama yang mempunyai konsentrasi pigmen jauh dari abdomen akan hidup lebih senang. Tapi bila ianya adalah dekat, mungkin pemangsa akan fikir yang ia adalah serangga dan mereka ingin memakannya. Jadi itu adalah ciri yang tidak baik. Jadi apa yang berlaku ialah rama-rama ini mendominasi dan di dalam populasi ini akan ada banyak variasi disebabkan berkemungkinan besar ia akan menurunkan ciri-ciri ini. Dan perkara ini tidak akan berlaku sepanjang tempoh masa kehidupan binatang ini. Ia bukanlah seperti jika mengikut teori kita, di mana jika rama-rama ini mengalami sesuatu, ia boleh menurunkan maklumat itu kepada anaknya. Maksudnya ialah, jika DNA-nya mempunyai sedikit variasi dan variasi ini mempengaruhi kebolehannya dan anak-anak untuk hidup dan membiak, maka ia akan mula mendominasi populasi itu dan kemudian akan wujud variasi dalam populasi itu pula. Mungkin ada rama-rama yang akan nampak seperti itu. Mungkin ada yang kelihatan begini, mungkin ada tumpuk. Dan anda boleh lihat ia seperti variasi ini berkembang. Tapi saya ingin jelaskan bahawa apa yang berlaku adalah proses yang biasa di mana semua perkara berubah. Perubahan yang paling sesuai akan membolehkan kebolehan hidup yang lebih kerap. Dan generasi seterusnya akan mewarisi ciri itu dan akan ada variasi di antara perubahan tersebut. Dan yang ini mungkin kelihatan seperti ini. Corak ini adalah berbagus
adalah bagus berbanding kepada itu, tapi apabila ia bersaing sesama sendiri, yang ini boleh membiak 1% lebih banyak berbanding yang lain. Jadi yang mempunyai corak ini akan lebih mendominasi populasi. Ini ialah sistem besar yang kompleks. Tapi apabila rama-rama ini mendominasi populasi, maksud saya ialah maklumat genetik yang ada di sayapnya sekurang-kurangnya, dan kemudian kita akan ada variasi di antaranya. Mungkin setengahnya akan ada titik kecil dan tumpuk di sekelilingnya. Mungkin ada yang kelihatan seperti ini, mungkin ada yang mengikut corak lama. Tapi ianya akan sukar untuk bersaing dan terhapus mula. Jadi, saya rasa anda faham yang ini tidak berlaku dalam tempoh semalaman. Proses ini adalah terus menerus dan ia mengambil masa selama ribuan generasi. Jadi, bila kita kata ribuan generasi ataupun jutaan generasi, kelebihan 1% adalah bererti. Ya? Kita akan ada corak yang rumit seperti ini. Jadi saya cuma ingin terangkan di sini kerana contoh ini selalu digunakan. Dan saya percaya yang rama-rama atau saya juga boleh percaya sebagai dengan contoh antibiotik ataupun bakteria ataupun sesama kerana itu adalah contoh sebenar. Tapi bagaimana sesuatu serumit ini boleh muncul? Dan saya ingin jelaskan. Kita fikir yang ianya rumit kerana kita boleh kaitkannya dengan kehidupan seharian kita. Tapi jika anda lihat struktur bakteria dan bagaimana ia beroperasi ataupun apa yang virus lakukan untuk menembusi sistem imun, itu sebenarnya adalah lebih rumit berbanding dengan sesuatu reka bentuk. Malah, kenapa saya gunakan contoh ini ialah kerana ianya adalah contoh mudah berbanding menerangkan metabolisme sejenis bakteria dan bagaimana ianya boleh berubah dan menjadi rintang terhadap penicillin dan sebagainya. Tapi saya ingin tekankan bahawa perkara rumit ini tidak berlaku dalam tempoh semalaman. Ia bukan seperti satu rama-rama mempunyai corak berwarna merah jambu dan secara tiba-tiba anaknya mempunyai sayap yang kelihatan seperti itu. Tidak. Ini berlaku dalam tempoh yang panjang. Walaupun mungkin akan ada sedikit perubahan hormon yang mempengaruhi proses ini. Tapi saya cuma mahu jelaskannya kerana saya fikir lebih banyak contoh yang kita lihat, kita akan nampak yang ianya adalah proses yang pasif. Dan ia adalah menarik untuk kita lihat dunia di sekeliling dan ekosistemnya dan fikirkan bagaimana sesuatu boleh wujud, kegunaannya dan juga sebab kenapa ia dipilih. Contohnya, adakah sifat yang terjadi selepas pemilikan itu terpilih? Ya, mungkin tidak melainkan ianya mempengaruhi pembiakan seterusnya. Misalnya, anda mungkin berkata, oh, baik. Sifat keibuan setelah tempoh pembiakan itu adalah selepas masa pembiakan. Tidak. Tapi ia membantu anak anda membiak. Tapi kita telah lihat pelbagai penyakit terutamanya selepas tempoh subur pembiakan. Jadi bila kita sudah berumur 50 dan 60-an, kejadian berpenyakit akan meningkat dari apabila kita muda. Dan kerana ianya tidak lagi terpilih disebabkan ia tidak lagi mempengaruhi kebolehan kita untuk membiak, kerana kita telah membiak. Kita sudah membesarkan anak-anak supaya mereka pula boleh membiak. Jadi apa yang berlaku pada saat itu adalah tidak terpilih. Walau bagaimanapun, saya harap video ini dapat berikan anda lebih pemahaman tentang evolusi. Yang proses ini bukan berlaku secara spontan, di mana ianya adalah proses yang mengambil masa yang panjang dan secara beransur-ansur.